57 anggota ratusan golongan mohon. Berdiri mau ngapain itu? Berdiri yang setuju. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Berbicara statement yang tidak jelas, maka Amin Rais mengatakan biasa Gus Dur itu perlu banyak penafsiran-penafsiran. Yang jelas semuanya ini demo. Bicara sekalian supaya suaranya bulat untuk menjatuhkan Abdul Wahid Zul. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Satu tentang penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Wakil Ketua dan para anggota majelis mengawali tugas ini, karenanya saya mengajak semua pihak untuk menerima hasil proses demokrasi itu dengan ikhlas, dengan legowo, tanpa menyampingkan aspek voting yang acap kali menyertainya. Tetapi itulah suara rakyat yang harus kita junjung tinggi. Saya juga menyimak dengan seksama proses demokrasi dan konstitusi yang berlangsung menjelang dan selama sidang majelis yang mulia ini, serta pelajaran yang begitu berharga tentang arti aspirasi, tentang makna amanah, mandat, dan bahkan konsekuensi jabatan yang harus dihadapi terhadap pengingkarannya. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, saya serukan, marilah kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. Merdeka! 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 Merdeka!
Yeah, we expect from the new president to solve the problem that we are facing now. The problem is quite serious, especially, you know, for the recovery of the economy, how to maintain the national integrity, and also how to make the security also very serious, you know. Oh, slow.